Bella, Bella. Tengok ni, Ana dia dah dapat baby. Comelnya, baby girl. Eh, dia dah bagi nama lah. Puteri Amira. Eh, tapi setahu I, dia bukan kerabat diraja. Boleh ke dia letak anak dia dengan nama puteri? Bolehlah. Puteri itu bermaksud kesejahteraan. Ataupun anak perempuan, princess. So, puteri itu hanya nama. Yang puteri raja tu adalah gelaran. Gelaran mereka. Mereka seorang puteri. Macam ni ya. Okay, awak comel anak dia kan?